Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Pada ayat 21 dan 22 Al-Baqarah, Allah menunjukkan kekuasaannya pada penciptaan manusia, penciptaan langit, dan benda-benda yang besar yang lainnya dalam skala makro. Maka pada ayat ini, ayat 26, Allah berbincang tentang kekuasaannya dalam penciptaannya benda yang begitu kecil. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menciptakan perumpamaan seumpama nyamuk atau makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk tersebut. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Mengenai nyamuk dan ciptaan-ciptaan Allah yang kecil yang lainnya, maka orang-orang yang beriman mereka akan berkata, ini adalah ciptaan Allah yang hak, yang benar, yang pasti banyak manfaatnya. Jika kita bincang mengenai nyamuk, ianya makhluk yang penuh manfaat, walaupun ramai orang mengatakan ianya banyak bahayanya. Jika kita lihat manfaatnya, dengan nyamuk orang belajar tentang kebersihan. Dengan adanya nyamuk, maka ada hospital yang penuh dengan pasien-pasien yang sakit disebabkan nyamuk. Di sini menyebabkan ramai orang yang mendapatkan kerja. Doktor, nurse, mereka bekerja karena nyamuk. Dan juga pegawai-pegawai persekitaran yang mendapatkan kerja karena adanya nyamuk. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang yang kafir, mereka melihat perkara tersebut sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Mereka berkata, untuk apa Tuhan menciptakan ini semua? Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Disebabkan ciptaan Allah yang seperti ini, maka ramai orang yang tersesat karena salah berpikir mengenainya. Namun ramai juga yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kesedaran karena ciptaan-ciptaan Allah yang kecil seperti nyamuk ini. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Maka orang-orang yang fasik ini adalah orang yang salah menyikapi dan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang dianggapnya tidak berguna. Padahal setiap ciptaan Allah ianya pasti ada gunanya, ada manfaatnya. Al-fasiqin, siapakah orang-orang yang fasik tersebut? Kita ikuti pada video berikutnya. Sekian, wallahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.